Oke guys ya, jadi kita kembali lagi di Pulau SCP Minecraft guys ya. So di video kali ini kita akan ngelanjutin petualangan kita di Pulau SCP yang sangat mengerikan ini, dimana di sini. What the hell? Oke, di situ ada darah ya guys ya. Dimana di sini kita akan bertemu dengan SCP-SCP yang mengerikan dan yep. Di sini kita akan ngelanjutin petualangan dari video sebelumnya. Kalau misal kalian baru join, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi guys ya untuk video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu kita bertemu dengan SCP ini. SCP warna biru ini guys ya, dia tuh baik banget. Jadi kita bawa ke dekat rumah kita. Dan di sini ada SCP peri. Dia juga baik sih, dia gak nyerang kita ya. Dia tuh penjaga hutan sepertinya guys ya. Dan kita bertemu dengan SCP dinosaurus putih ya guys ya. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Oke, kalian dengar itu guys? Gue mendengar ada suara ya. Dan ya, suara dari hutan ini guys, itu menyeramkan nih guys ya. Jadi hutan ini tuh bersuara guys ya. Tuh, kayak ada makhluk-makhluk yang berseliweran guys ya di sini. Jadi mungkin kita akan tidur dulu ya, karena sini udah malam. Let's go. Gue bakalan tidur dan kita akan ngelanjutin petualangan kita, guys. Oke. Di sini kita cek-cek dulu ya. Di sini koal. Oke. Mungkin ada beberapa item yang kita tinggal aja ya, karena di sini gue bakalan ngelanjutin petualangan kita. Dan cobblestone gue butuh gak ya? Bawa aja deh. Oke. Ini aja mungkin ya yang akan kita bawa, guys ya. Oke, di sini gue bakalan ngelanjutin petualangan kita guys ya. Let's go. Oke, kita akan turun dulu. Oke. Oke, ada ikan. Oke deh, kita lewat kapal aja guys. Let's go, kita akan berlayar lagi ya. Yo, halo SCP Lapis Lady. Oke, kita lanjut ya. Kita akan coba keliling-keliling dulu guys ya, karena di sini tuh masih banyak hal yang perlu kita explore ya. Gue cuma bawa 11 guys. Panen dulu gak sih? Aduh, ini juga gak full cuy. Oke, kita akan tanam lagi ya. Salah bro ya. Elah. Aduh, gue gak bawa hoe lagi ya. Oke deh, kita langsung saja deh. Oke, kita cuma dapat 2. Ya udahlah ya. Kita akan lanjut guys. Kita akan lanjut petualangan kita. Ntar makan dulu guys. Oke, let's go. Nah, di sini guys, kita tuh kemarin bertemu dengan SCP-SCP yang mengerikan seperti SCP-3456 yang sangat-sangat creepy ya. Nah, dia tuh ada di sana. Apakah dia masih ada? Kita coba cek dulu. Woi. What the hell? Oke. Wih, ada lumba-lumba. Yuk. What? Weh, dia ngilang guys. Dia abis ngeliat kita, dia hilang. Tadi siapa guys? Oke. Wah, apakah dia SCP atau mungkin cuma orang biasa? I don't know. Yaudah, kita akan lanjut ya. Nah, kemarin itu kita bertemu dengan SCP biru air ini guys ya. Peri air. I don't know guys ya. Dia itu kegunaannya apa SCP ini. Jadi, yaudah. What the hell? SCP-2845 di atas, guys. Lu. Oke, ini kok ada boss, guys. Lah. Oke. SCP-2845. SCP-2845. What? SCP baru muncul ya. Wah, ini apa guys? SCP apa ini guys? 2845 ya. Wah, gila, SCP di sini ada berapa sih guys? Kok banyak banget ya angka-angkanya guys. Ada 096, 2845, 3456, banyak banget. SCP 4335. What? Hah? Serius guys? Ada 2 boss. Oke. Di sini gua gak tahu guys ya. Di sini ada tulisan 2 SCP. Oh, hilang. Oke, ada boss. Ini kayaknya boss deh.
SCP-2845 sama apa tadi tuh? Kayaknya ada bos guys di sini ya. What the hell? Oke. Okay. Wah, ini guys, ini ya, ini kayaknya mul tuh hutannya bersuara gak tuh? Wah, kita harus naik, bro. Gua harus ngecek dulu ya. Oke, gua bakalan ambil ini dulu guys ya, sebentar ya. Gua butuh banyak cobblestone buat bikin tower ke atas ya, supaya kita bisa melihat. Loh, hilang, bro. Oke, bentar ya. Gua butuh beberapa cobblestone karena di sini yap, sepertinya ada SCP baru yang muncul. Karena di pulau SCP ini guys ya, bagi kalian yang enggak tahu, ini di setiap harinya banyak SCP yang bermunculan. Jadi bakal random ya SCP-nya yang masuk ke world ini atau terspawn di world ini tuh bakal random banget. Jadi yap, ini ada SCP baru lagi ya. Maksud gua baru tahu namanya SCP-2845. Itu gak tahu guys ya itu SCP apa. Mungkin kalian ada yang tahu, silahkan komentar di bawah guys ya. Dan gue penasaran sih bentukannya seperti apa. Nih di sini tuh ada SCP-050 kalau gak salah itu namanya. Dinosaurus tengkorak ya. Dia tuh gesit banget guys. Oke. Tapi gak terlalu nakutin sih SCP dinosaurus tengkorak itu guys. Oke, kita akan coba lewat sini gak sih naiknya. Atau kita ambil dirt saja ya. Oke, let's go. Gua soalnya enggak tahu guys, dia nih munculnya di mana ya? 2845 ini guys ya. Gua takutnya di jump scare gitu loh. Kayak SCP di Old Man, dia tuh tiba-tiba muncul dari bawah, bro. Itu creepy banget. Oke. Kita akan ambil dirt dulu ya di sini. Buat naik. Dan what? What the hell? What the guys, itu ada apa ya? Itu ada apa guys? Kenapa ada merah-merah yang nyamperin kita? Bro, itu apa, bro? Merah-merah, bro. Bro, itu apa, bro? What? Masa ini bukan sih kayaknya? Anjir, nyamuk. Guys, ada nyamuk ya. Wow. Oke, ada nyamuk ya di sini guys ya. I don't know ini dia apa guys ya, SCP apa gue gak tahu. Yang jelas ini ada nyamuk. Bro, ada nyamuk, bro. SCP merah ya. Itu SCP apa gue gak tahu guys. Dia banyak banget. Wah, dia ngejar kita dong. Oke. Dia ngejar ya. SCP nyamuk. Emang ada SCP nyamuk, guys? Apakah dia masih ngejar? Oke, apakah dia seperti SCP di Old Man, dia bakal ngejar sampai berapa jauh? Kita tetap bakal dikejar ya. Apakah seperti di Old Man? Apakah dia sangat mengerikan, guys? Ya, kita balik dulu deh. Gila bro, ada SCP nyamuk. Itu apaan? Wah, jangan-jangan dia ngikutin kita sampai rumah, bro. Wah, parah banget, bro, kalau misal ngikutin kita ya. Balik dulu deh. Apa muter ya? Duh, gue masih penasaran sebenarnya sama SCP itu, guys. Ada bos ya. Itu ada nyawanya, guys, bosnya. SCP apa ya? Yang ada bosnya itu, bro. Yang ada nyawanya, bro. Kita coba muter deh. Let's go ya. Gila, itu banyak banget guys ya SCP terbang merah, warna merahnya, bro. Kaget gua guys. Bener-bener kaget guys. Itu apaan, banyak banget, rame. Ternyata ada SCP nyamuk. SCP apa ya SCP nyamuk ya? Oke, kita muter ya. Semoga aja di sini kita baik-baik saja. Dan semoga SCP nyamuk itu udah agak ngejar sih. Oke, kita akan muter ya. Halo, wih, kita diikutin lumba-lumba guys. Seru banget. Kita punya teman. Oke, nah ini tempat kita. Wih, astaga, STP nyamuknya ada dong. Wih, itu apa, bro? What? STP apa, guys?
Bro, ini nyamuk. Oke, itu ada SCP-3456. Dan di sini ada apa ini, guys, ya? SCP apa ini, guys? Oke, ini SCP burung dan what the hell? Guys, SCP apa? Ih, ngeri banget. Oke. Apa kita lawan aja dia ya? Apa sih? Ganggu banget, bro. Sumpah dah. Gue gak mau kena hit sih, karena biasanya SCP-SCP kayak gitu tuh bakal punya efek ya guys ya. Efek samping, I don't know. Mungkin kita bisa diapain mungkin. Pokoknya dia bakal mati sih. Bro, ini SCP apa lagi, bro? Yo, what the hell? Guys, SCP apa? Kok suaranya kayak zombie? Hey, bro. Ih, tangannya punya cakar, bro. Oh, udah mati, guys. SCP yang tadi di sini ya. Wah, gila, ini gelap banget sih. Dan di situ ada SCP patung ya, dan itu ada 3456 yang sangat creepy. Naik kuda ya dia ya, dan ini SCP apa? Ih, bentukannya ngeri banget, guys. Hey. Gak ngejar. Gak ngejar. What the hell? Malah dia yang ngejar, guys. Oke, dia gak mati-mati. Dia kuat banget, bro. Biarkan dia mati sendiri ya. Lah, ini mampus lu. Ini SCP apa, guys? Dia gak nyerang. Hei, awas lu tiba-tiba jump scare lu ya. You what? Guys, dia baik. Dia pasif. Lah, gak nyerang, bro. Wow. Oke, ternyata gak semua SCP di sini yang bentukannya mengerikan itu nyerang ya, guys ya. Gak nyerang beneran. Weh, tapi kita kalau misal ngehit sih kita bakal mati sih sepertinya ya. Soalnya lihat tuh guys, cakarnya gede banget, bro. Oke, kita bertemu dengan SCP baru. Ini SCP apa ya? Mungkin kalian ada yang tahu guys ya, SCP cakar. Dia baik, bro. SCP baik hati. Kita bertemu dengan SCP baik hati ya. Tapi gue penasaran sih, kalau misal kita ngehit, kita diapain ya? Coba gak sih? Coba ya. Gue penasaran. Bro. Anjir, gak marah. Hah? Guys, dia gak marah. What? SCP apa ini, bro? Suaranya kayak zombie ya. Wow. Oke, ini kenapa lautannya kayak merah-merah gitu ya? Kayak darah, bro. Wah, guys, ini SCP apa, bro? Wah, gue baru pertama kali nih nemuin SCP mengerikan gini tapi baik. Hey. Gila, SCP-nya bentukannya ngeri, bro, asli. Oke, see you soon ya. Apa kita bawa ya? Guys, kita bawa gak sih? Kita bawa ke rumah gak sih SCP-SCP yang baik? Kayaknya gitu deh. What the hell? Oke, ada zombie yang muter-muter gak jelas. Kita bawa gak sih? Let's go, guys. Bro. Nah, let's go. Kita bawa pulang, guys. SCP baik ini. Ih, ngeri, bro. ngeri ya? Oke. Gak apa-apa, guys. Kita akan bawa pulang ya. Karena dia tuh baik, bro. Siapa tahu dia bisa membantu kita. Wih, kita membonceng dia, guys. Ngeri banget. Let's go ya, kita akan balik, bro. Apa itu, bro? Oh, creeper ya.
Gue kira apaan, guys? Oke, di sini banyak creeper. Ya udah, kita akan taruh SCP ini di bersama SCP warna biru kita ya, peri air. Gila, bentukannya ngeri tapi dia baik, bro. Gue suka nih ngoleksi-ngoleksi SCP baik, guys. Bener-bener kayak seru loh ngoleksi SCP. Gue kaget, bro. Gue kira SCP apaan. What the hell? Hah? What the hell? Oke, itu SCP kita. Lah, itu apa, guys? Hey, bro. What? Siapa dia, guys? Oh my god. Oke, okay, awas aja lu ngebunuh SCP gua ya. Guys, itu siapa ya? Gua gak tahu, guys. Bro, sudah ya. Gimana nih? Kita dorong. Sini. Untung aja dia gak tenggelam ya, kayak SCP burung tadi. Oke, nice. Kita mempunyai satu koleksi SCP baru. Dan ini siapa, bro? Bro, dia siapa, bro? SCP kah? Oh. What the hell? Yo. Wow. Oke, okay, gue punya kapak gak ya? Oh, punya, bro. Let's go. Mati kamu, cuy. Guys, apa ini, guys? Kuat banget, bro. Wah, kapak gue abis loh. Itu apa di tangannya? Apakah dia pakai armor? Kayaknya dia pakai armor gak sih? Kita muter dulu ya. Ih, ngeri banget, bro. Ih. Gila sih ini, bro. Ini kuat banget, bro. Astaga, ada SCP. Bukan SCP ini. Ada anjing liar ya. Gila, gak mati-mati, guys. What? Oke, kita kena hit. Dia kuat banget ya. Kita sampai 35, guys, nyawa kita. Wah, gak bantuin, guys, SCP-SCP baikin. Padahal kita udah ngoleksi mereka. Oke. Ini serius, bro. Ini serius, bro. Nah, mampus lu ya. Mampus lu, bro. Mampus kan? Oke, naik kapal lu kan? Gak bisa ngapa-ngapain kan lu? Makanya ya. Oke. Oh, nice. Dia ngedrop apa ya? Oi, dia ngedrop iron, guys. Oke. Titan ingot. Ignot. What? Titan. Guys, kita berhasil mendapatkan ini, apa ini? Ini apa, bro? Dark metal plate dan titan ignot. Bukan ingot ya, ignot. Tipo sih ini orangnya ya. Ignot ingot harusnya ini, bro. Titan ingot, buat apa titan ingot? Kita coba cari ya, titan. Ini. What? Titan ore, buat apa, bro? Kita bisa mendapatkan titanium.
pickaxe dan titanium X ya guys ya. Oke, kita mendapatkan lumayan ya titan ingot dan dark metal plate. Nice, nice banget bro. Dan kita mendapatkan SCP baru. Ini SCP-nya baik hati sih, meskipun tampilannya menakutkan karena ya don't judge book by this cover ya guys ya. Karena yang kita lihat belum tentu seperti yang kita bayangkan ya guys ya. Ada yang tampangnya jelek kayak gini, nyeremin ya. Ternyata dia baik hati, bro. Ada yang tampangnya baik hati tapi dia nyakitin, itu banyak banget ya, bro. Seperti itu. Jadi don't judge book ya, guys ya. But this cover. Let's go. Ini apa dah? Ya elah. Nice. Kita ambil gunpowder lumayan. Oke. Nice banget ya guys ya. Di sini kita mungkin bakal memperlebar tempat ini kali ya. Gua bakalan perlebar pakai ini. Asli ini suaranya kayak zombie, bro. Tapi dia baik. Tadi mana anjing liar, bro? Gak ada ya. Oke. Gua bakal perlebar dulu deh tempat farmingan ini ya. Oke, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Mungkin gimana ya? Kita cari aja kali ya. Kita cari seed kali ya, guys ya. Mana nih anjing yang tadi ya? Udah gak ada ya? Oke, guys, udah gak ada ya ternyata. Ya udah deh. Nah, di sini gue bakalan bikin crafting table dulu ya, guys ya, buat di tempat ini. Kita semuain aja langsung saja guys ya, bikin crafting di sini dan kita taruh di pinggiran sini aja karena ini nantinya kita akan bakalan bikin tempat farmingan yang cukup gede di sini ya, jadi biar kita gak usah bolak-balik ke atas untuk craft gitu ya guys ya. Ya udah, dan di sini gue bakalan bikin chest. Oke, buat penyimpanan mini lah ya. Buat penyimpanan item dadakan mungkin guys, misal gak nutut kita ya. Oke, kita giniin lagi untuk tanahnya. Oke, seperti ini ya guys ya. Nice. Sini kita dapat 6, lumayan. Kita langsung tanam lagi, bro. Oke. Nah, semakin lama tempat farmingan kita nih bakal semakin luas ya guys ya. Jadi ya masih banyak sekali hal yang perlu kita explore dan ya, kita nantinya akan bertemu dengan SCP boss itu lagi dan yap, karena sepertinya dia itu sangat menyeramkan dan kuat karena dia itu bentukannya kayak Ender Dragon, dia itu punya nyawa ya, nyawanya itu yang ada di atas itu guys ya. Jadi gua penasaran untuk berpetualang di pulau SCP ini lebih lanjut guys ya. Kalau misal kalian setuju silakan komentar di bawah guys ya untuk melanjutkan berpetualang di pulau SCP ini guys ya. Let's go.